Selamat pagi, jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan, pagi ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk berbakti, memuji, dan memuliakan Tuhan kita. Kita akan naikkan pujian pertama nomor 162, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari mulai ayatnya yang kedua, ayat 2, 3, dan 4 nomor 162 ku datang Tuhan ayatnya yang kedua <Sing> Kuhina dan lemah Namun ku tak gentar Membasuh yang cemas, ku datang Tuhan, datang padamu, basuh dan sucikan ku di dalam darahmu. Penuhkan kasihmu di dunia dan di surga, pun tetaplah dalamku. Ku datang, Tuhan, datang padamu. Basuh dan sucikan ku di dalam darahmu empat terpuji darahnya terpuji penebus terpuji anugerah Tuhan karunia Kristus. datang padamu Basu dan sucikanku Di dalam daramu Kita akan bersatu dalam doa Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadiranmu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami menaikkan puji syukur kehadiranmu. Kami memiliki kesempatan untuk dapat datang bersama-sama ya Bapa untuk bernyanyi, memuji, memuliakan namamu, untuk berbakti kepadamu ya Tuhan. Engkau yang adalah Tuhan dan pencipta langit dan bumi beserta isinya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa kami dapat mengenal kebenaran kebenar, kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan dan kami dapat mengenal Tuhan yang benar dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami dapat menjadi bagian dari orang-orang yang dapat diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami. Bapa, kami berdoa, mohon kasih Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai hidup kami, supaya kami dapat hidup memuliakan namamu, kami dapat berpegang pada kebenaran firmanmu Tuhan, sampai kepada akhir hidup kami. Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudari seiman kami, yang mungkin hari ini mengalami sakit penyakit, mohon Tuhan yang tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Mungkin ada yang ada masalah ataupun lemah iman, Tuhan juga yang tolong teguhkan mereka supaya pada kesempatan lain dapat berbakti bersama-sama kami di tempat ini, memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian kami pagi ini dalam pimpinan tangan kasihmu, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk sudah sekalian kita akan memuji Tuhan kembali Tuhan dengan pujian nomor 221 supaya pada kesempatan lain kita bahwa di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang olehnya kita dapat diselamatkan yaitu Tuhan Yesus Kristus pujian nomor 221 sesungguh-sungguhnya 221 Juru mati tertobat agar dari hukumku terelak siapa percaya pada sang anak dapat hidup kekal. Sesungguh-sungguhnya aku katakan, sesungguh-sungguhnya akan ku beritakan. Siapa percaya pada sang anak dapat hidup kekal. Semua dosaku taruh padanya Semua hutangku sukui bayarnya Semua yang percaya kepadanya Dapat hidup kekal Sesungguh-sungguhnya aku katakan Sesungguh-sungguhnya kan ku beritakan Siapa pria pada sang anak Dapat hidup ke kawai tiga Walaupun miskin dan penuh dosa Ku dapat bersandar dan percaya Habarin tuh setiap anak Allah Dapat hidup kekal Sesungguh-sungguhnya aku katakan Sesungguh-sungguhnya kan ku beritakan Siapa percaya pada sang anak Dapat hidup kekal Amin. Selanjutnya kita akan membuka Alkitab kita. Pagi ini saya ajak jemaat untuk membaca berikut Alkitab dari 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 kita akan membaca dari ayat pertama hingga ayat yang keenam. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk membaca Uh, firman Tuhan ini dari surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2 kita akan membaca dari ayat pertama hingga ayat yang keenam. Kami yang di atas mimbar akan mulai membaca ayat pertama. Jemaat sekalian yang di bawah uh, nyambung dengan ayat 2, kita bergantian hingga ayat yang keenam. 1 Yohanes pasal 2 dari ayat pertama hingga ayat keenam, kami ada yang di atas mimbar akan mulai membaca ayat pertama pada hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tapi barang siapa rutin nya orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia Amin Silakan duduk jemaat sekalian Berikut firman Tuhan yang sungguh sangat indah Tetapi barang siapa menuruti firmannya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mau naikkan satu pujian untuk uh, menyambut uh, berikut firman Tuhan yang kita baca tadi. Pujian nomor 300. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan kita, maka ada dua kata yang dapat mengungkapkan hal itu. Pujian nomor 300, percaya, patuh. Pujian nomor 300. Setelah pujian ini nanti saya undang anggota paduan suara Sam Choir akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Kita naikkan terlebih dahulu pujian nomor 300, percaya, patuh. berserta Tuhan dalam perjalanan sinar sabdanya jadi sulu Tuhanku di samping ku tetap dibimbing serta umat percaya patuh Percayalah, batu pada Allah agar hidup bahagia. Percaya, patulah hilang awan gelap. Amin. Sebuah pujian yang sungguh indah untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Sambil menaikkan pujian nomor 208. Saya persilakan pada bapak-bapak yang bertugas menjalankan kolekte untuk menjalankan tugasnya. Sambil memberikan persembahan untuk Tuhan, kita naikkan pujian nomor 208. Pujian nomor 208. Surga turun penuhi jiwaku. Pujian nomor 208. Oh sungguh hari yang bahagia takkan aku lupakan kegelapan lalu kutemu Yesus ya sahabat yang baik dan lembut ya memuaskan jiwaku dengan gembiraku memberitakan Yesus dia bawa terang bagiku Surga turun penuhi jiwaku Di salib ya perbaharuiku dosaku tercuci malamku jadi siang surga turun penuhi jiwaku dilahirkan kembali oleh roh masuk keluarga Allah Dibenarkan sejak kalfari, Kalvari Oh berkat yang terindah Transasinya sekejap mataku Ketika ku bertobat Dan menerima kasih karunianya Ia ya selamatkan ku puji dia surga turun penuhi jiwaku di ya berbaharuiku baharuiku dosaku tercuci malamku jadi siang surga turun penuhi jiwaku Ayat 3 kita bangkit berdiri Serang pengharapan ku miliki Tak pudar oleh waktu Masa depanku di surga kelak Di istanaku di sana semua karena hari itu aku pada salib beriman, aku tak abadi sukacita, kekalkanku terima dari Dia, surga turun penuhi jiwaku. disalipnya perbaharuiku baruiku dosaku tercuci malamku jadi siang surga turun penuh Saya persilakan Pak Stanley yang akan memimpin kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, dan kami mengembalikan kembali kepada-Mu supaya memberitakan Injil seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Tuhan, dan bimbing kami selalu di dalam jalan kebenaran-Mu, Tuhan, kalah sebenar lagi. Bapak Gembala kami, Pak Swento, membahakan firman-Mu, berikanlah beliau hikmat-Mu. Sehingga kami dapat selalu seral, selaras dengan uh, firman-Mu supaya dia mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam namaMu Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita sebagai akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian kembali, pujian yang terakhir nomor 229. 229. Nanti pada ayat yang kedua saya persilakan anggota paduan suara turun untuk bergabung dengan jemaat. Ayat yang ketiga, anak-anak sekolah minggu yang belum dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan dipersilakan menuju ke kelas sekolah minggu. Juga mohon HP-nya agar di set getar atau dimatikan supaya kita dapat dengan tenang merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ujian nomor 229 Ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan perkara yang bakal Hal Yesus dan kasihnya yang nyata dan mulia Ku suka mengabarkan berita yang benar Tentang hal Yesus Yesus Kristus yang amat ku gemar ku suka menggambarkan ya hingga kekekalan ku suka memasyurkan hal kasih suka mengabarkan mengulang tahan berita yang ter Selamatan, sabdanya yang benar, ku suka mengabarkan, ya hingga kekekala, ku suka memasyurkan hal kasih Yesusku. Suka mengabarkan injil, yang ingin mendengar. yang baru tentang cerita lama yang selalu ku rindu ku suka mengabarkan yang hingga kekekalan ku surkan hal kasih Yesusku. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Apa kabar Anda semuanya? Baik, puji Tuhan, ya. Baik, hari ini saya ingin mengajak Anda melihat hal-hal uh, yang sangat penting yaitu bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Nah, sebelumnya coba kita baca di 2 Timotius pasal 2 ayat 15 ayat 14 sampai 16. Coba kita baca dulu di 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 16. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama tiga ayat. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama. satu 2 3. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas nasihat firmanmu bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami faham akan kebenaranmu. Kami bisa memberitakannya secara terus terang kepada semua orang akan kebenaranmu. Pimpin kami semuanya Bapak Sorgawi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menarik sekali ayat-ayat yang kita baca itu, kalau di bahasa aslinya, kelihatannya memberitahu kita bahwa pihak... LAI agak sedikit salah menerjemahkan di ayat 15 bagian akhir ya. 15 bagian akhirnya karena yang yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini ya. Itu uh, sebenarnya di bahasa aslinya bunyinya bukan itu ya tetapi kalau di dibilang orto mau ya ton logon aletheas ya jadi sebenarnya kalau di bahasa Inggris diterjemahkannya dengan kalau di King James Version dibilang rightly dividing the word of church secara benar memilah-milah firman kebenaran secara benar memilah ya itu uh, firman kebenaran jadi sebenarnya Paulus mau bilang kepada Timotius bahwa janganlah kamu menjadi pekerjaan Allah yang memalukan ya, jangan ya, ya. di sini dikatakan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Yang berterus terang katanya ini, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kalau di bahasa asli dan di bahasa Inggris bilang, yang dengan tepat memilah-milah perkataan kebenaran itu. Jadi, nah oleh tentu teolog yang mengerti bahasa Inggris dan lain sebagainya, ini ditafsirkan bahwa maksudnya, ya maksudnya sebagai seorang pengajar kebenaran itu harus menafsirkan Alkitab dengan sebenar-benarnya, gitu, sebenar-benarnya, gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan di dalam Alkitab itu ada banyak sekali, ada banyak ayat-ayat uh, yang kelihatannya kok seperti begini, kelihatannya kok seperti begitu. Nah. Uh, Kuncinya sebuah gereja berjalan dengan benar, berjalan dengan tepat, itu sangat tergantung dari menafsirkan apa yang dikatakan itu benar apa tidak. Dengan demikian, saya ambil contoh ya, saya ambil contoh misalnya yang di uh, di ini ya, misalnya coba kita baca Yohanes 6 ayat 37. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37 yeah. Yohanes 6 ayat yang ke-37 Yohanes 6 ayat yang ke-37 berkata begini Yohanes 6 ayat 37 berkata semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia ya, tidak akan dibuang. Banyak orang membaca ayat ini langsung berkata bahwa ini banyak orang memang tidak menjadi Kristen, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan tidak diberikan Bapak. Lalu bagaimana? Ya, karena tidak diberikan Bapak, katanya. Lalu bagaimana dia bisa itu? Katanya, ini uh, bagaimana katanya? Lalu ada lagi ayat coba baca di Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Ya. Matius 22 ayat 14. Ini ayat ini sangat terkenal. Matius 22 ayat 14 ini sangat terkenal sekali. Dan sudah sering dipakai diomongkan orang. Jadi coba kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih lah katanya kan. Nah, bapak kamu tidak percaya Tuhan Yesus itu karena memang enggak kepilih. Ya, kakek kamu tidak percaya Tuhan Yesus karena enggak dipilih. Bahkan tidak dipanggil katanya. Bagaimana bisa? Kadang-kadang dalam percakapan WA saya uh, dibawa kepada situasi disadarkan Iya, ini ada banyak masalah yang dimana orang Kristen di mana-mana dibingungkan, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih tepat begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bayangkan gitu, uh, kalau kita berusaha menginjil, menginjil, menginjil dengan susah payah, banyak uang kita habiskan, tenaga dan lain sebagainya, uh, ternyata dia bukan yang diberikan Bapak katanya. Emang kita capek sendiri kalau sudah begitu. Betul nggak? Ini bagaimana ini kalau sudah begini? Lalu, nah tetapi di samping itu ada ayat lain lagi. Nah, coba kita baca kalau di Matius 23, ya, ayat yang ke-37. Matius 23 ayat yang ke-37. Nah, coba kita lihat. Matius 23 ayat yang ke-37. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tuhan Yesus Tuhan loh ya. dia berkeinginan berkeinginan ingin untuk mengumpulkan katanya orang-orang Yerusalem -orang ya seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya tapi dibilang orang Yerusalem tapi kamu tidak mau Akhirnya Tuhan tidak berhasil mengumpulkan. di mana kemahakuasaan Tuhan? Ya enggak. Kenapa pula Tuhan bisa gagal? Gimana sih? Bukankah Tuhan Maha Kuasa tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan? Sampai-sampai ada orang bodoh yang bilang, Ada gak Tuhan yang menciptakan batu yang dia tidak sendiri tidak sanggup angkatnya? Seringkali ada macam begitu muncul. No, 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 no. Tidak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga baca di dalam Alkitab. Bayangkan, sampai kepada zaman Nuh, sampai kepada zaman Nuh, orang benar tinggal delapan nih. Eh. Ya. Seringkali pengkhotbah bilang, kan Nuh pengkhotbah paling gagal di dunia. 100 tahun nggak ada orang yang bertobat, bayangkan. Satu dua kek yang bertobat, betul nggak? Ini enggak ada sama sekali, loh. Apakah nu yang gagal? Apa tuhan yang gagal kalau sudah begitu? Nah, nah bagaimana? Hah? Nu yang gagal, apa tuhan yang gagal kalau sudah begitu? Saudara yang saya kasih dalam tuhan, begini: Alkitab kita, Tuhan tuliskan dengan berbagai cara. Dia berfirman kepada Musa ada kurang lebih empat puluhan orang penulis Alkitab. Nabi, imam, raja, ya, nelayan, ya, orang pemerintahan, perdana menteri, segala macam. Kurang lebih empat an orang. Segala macam profesi menulis. Dan Alkitab ini sedemikian tebal. Ini Alkitab ini ada. Dan ada di tangan kita hari ini. Dan kita membacanya. Dan membacanya dari kejadian sampai wahyu. Membacanya, membacanya. Dan kita harus menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Wow. Sepanjang sejarah sudah banyak orang mempelajari. Ya. Orang hebat-hebat. Wah, di zaman medsos lebih banyak orang hebat. Belum pernah baca Alkitab tapi sok tahu dia. Betul nggak? Mas saya kadang-kadang bilang, ah ya, you know, seperti nasihat so, Paulus di sini katanya apa? Jangan jangan omong kosong kan katanya begitu. Ini, saya bilang, ini kalau saya omong kosong ini saya off dulu. Saya bilang begitu. You know. Kenapa? Ini kan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Nah, sebagai seorang anak Tuhan yang baik katanya, kita harus right, rightly defining the word of truth secara tepat, secara benar memilah-milah Firman kebenaran, memasangnya dan menarik kesimpulan dalam dunia teologi, dalam kehidupan dunia teologi itu penulis yang hebat biasanya itu adalah yang menulis systematical theology oh dalam sejarah banyak sekali yang yang, menas, yang membaca Alkitab oh kalau zaman dulu itu saya salut sekali dengan mereka salut sekali karena belum ada belum ada ini belum ada uh, pakai kita mau cari ayat apa tekan bisa keluar gitu loh. So, saya dulu itu sangat salut dengan orang yang namanya strong karena apa? Strong concordant. waduh, nggak ada tandingannya. Sampai tiap kata di dalam Alkitab itu diregister, dikasih nomor. Ya. Sehingga disebut strong number. Kalau bilang, mau cari kata ini, strong number, pencet di situ, artinya di situ ini. wow strong, zamannya dia. Ya. Saya tidak tahu dia baca Alkitab berapa kali baru bisa menyusun tiap kata di dalam Alkitab. Jadi kata makan yang di kitab kejadian itu sampai yang makan di keluaran di pasal sekian makan yang di kitab imamat makan yang di ini semuanya bisa didaftar zaman dulu loh kalau zaman sekarang nggak begitu sulit ya. tinggal ketik makan enter keluar semua kata makannya gitu. sekarang tidak sulit zamannya strong wah ini nggak main-main ini ya zamannya strong Zaman saya masih muda dulu kalau cari ayat Alkitab itu pergi pakai konkordan, konkordan. Ya, cari. Ada satu orang Belanda yang bikin konkordan Alkitab Indonesia. Oh, sekarang konkordan semua nggak laku lagi. <laughs> Bahkan kamus pun nggak laku lagi sekarang betul nggak? Ya. Ada yang cari kamus dipakai di di, di pakai kertas lagi begitu ya toh. Yang paling duluan nggak laku juga apa? Peta Jakarta nggak ada yang beli lagi kan ya. Wah dulu bikin peta Jakarta mah susah amat ya nggak. Wah saya ingat waktu saya pertama datang ke Jakarta tahun 84 saya beli peta satu taruh di belakang sini naik motor. Kalau sudah sesat saya di trotoar itu buka sini di mana nih saya nih. Wah sekarang na 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 ya katanya 200 meter turn right. You know, waduh ya jawab ya Ini kita zaman hal luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rightly dividing the word of truth, ya. secara tepat memilah-milah. Nah, Alkitab ini betapa tebalnya dan ditulis oleh orang yang profesinya sedemikian rupa dengan kebenarannya yang kebenaran yang Tuhan taruh di sini. Nah, seperti ayat yang tadi kita baca, ayat yang tidak baca ya. Katanya di Yohanes pasal 6 tadi, kalau Tuhan Yang datang kepada Tuhan Itu yang diberikan kepada Bapak Yang diberikan kepada Bapak Terus katanya lagi Banyak yang dipanggil Tetapi sedikit yang dipilih Dipilih Nah lalu bagaimana yang di dalam Injil Matius bilang Tuhan Yesus Ingin sekali Ingin sekali untuk mengumpulkan orang Yerusalem, mengumpulkan orang yang seperti seekor induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya ke bawah sayapnya, tapi mereka tidak mau. Nah, lalu bagaimana ini? Kalau begitu, Tuhan tidak mampu. Kenapa di tempat yang lain ada bilang, Dia Allah yang Maha Kuasa. Ke tempat di sini lalu gagal pula ngumpulin orang Yerusalem. Lalu begitu, bagaimana ini? Wow, sebenarnya ada banyak sekali misteri. Ya dalam firman Tuhan. Coba kita lihat lagi sekarang ini ya. Luar biasa sekali Saudara. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Coba kita lihat ya. Ternyata kalau kita lihat dari sejak Allah menjadikan manusia, menciptakan manusia. Ketetapan Tuhan yang paling awal sekali, yang paling awal sekali Tuhan bilang apa? Marilah coba kita baca kalau gitu. Kita baca kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Ya. kejadian pasal 1. Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Ya. Ayat yang ke-26, kita baca sama-sama. Ya. Ayat 26 dan 27. 1 2 3. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow, ya lihat. Jadi Allah menciptakan manusia yang sesuai dengan gambar dan peta Allah. Nah, ini dia. Sebenarnya Tuhan Allah menciptakan manusia makhluk yang seperti dirinya, yang seperti dirinya ya, cuman tidak memiliki kuasa sehebat dia. Tapi manusia itu seperti dirinya. Ya, ini makhluk yang ini ketetapan, ini ketetapan. Banyak orang tidak memecah-mecahkan kalau John Calvin lihat, cuman satu saja ketetapan Allah. Padahal, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada yang Allah tetapkan, ada yang Allah inginkan, ada yang Allah izinkan, dan ada ya, yang Allah ketahui. Kita mulai dari yang paling terakhir: yang Allah ketahui, segala hal Allah ketahui dari yang pertama sampai yang terakhir. Allah ketahui. Yang Allah izinkan. Yang Allah izinkan segala yang terjadi di muka bumi ini terjadi kalau Allah izinkan. Tuhan Yesus bilang burung pipit satu ekor cuman do Seduit dan kalau Allah tidak mengizinkan satu ekor pun jatuh, tidak akan jatuh. Berarti semua yang terjadi adalah apa? Allah izinkan. Lalu yang Allah inginkan. Allah inginkan. Yang Allah inginkan. Segala yang baik dan yang benar. Itulah yang Allah inginkan. Nah, termasuk yang tadi kita barusan baca, Tuhan Yesus inginnya apa? inginnya mengayomi seluruh penduduk Yerusalem. Yerusalem Yerusalem ini pembunuh nabi ini banyak nabi udah dibunuh di Yerusalem penduduk Yerusalem pembunuh nabi Dan berapa kali aku ingin ya aku ingin jadi yang yang Allah inginkan hanya yang baik yang benar Nah lalu yang terakhir yang Allah apa tetapkan yang Allah tetapkan. Ini tidak banyak. Yang Allah tetapkan ini hal-hal yang prinsip-prinsip ya, yang tidak bisa diubah punya. Kalau yang Allah tetapkan tak bisa diubah, karena sudah dia tetapkan, sudah ditetapkan ya, tetapkan. Nah, menciptakan manusia yang seperti dirinya, gitu. Ini malah ketetapan yang paling a. Awal sekali. Ini ketetapan awal menetapkan bikin ya manusia yang seperti dirinya. Oke. Okay. Oh, manusia yang seperti dirinya berarti apa? Bisa berpikir. Ya. Punya perasaan, bisa menimbang, punya kehendak bebas. Ah itu yang seperti Allah. Yang macam begitu. Ada resiko enggak? bikin makhluk yang demikian oh ada ada resiko lebih bagus bikin robot ya tinggal bikin robot tinggal disuruh sekarang di Amerika banyak hotel yang besar besar pelayannya diganti robot ya tinggal minta kopi semuanya nanti robot yang datang tung 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 bisa panggil pintu ya ketok ketok gitu nanti ya keluar dia sudah siap kopinya waduh ya karena tenaga orangnya mahal jadi pakai pakai robot gitu ya kalau di Indonesia pakai robot bisa nggak yang khawatir itu robotnya nganti nganti ngantar kopi diambil di tengah jalan <gak> bisa repot itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya <gak> ini bisa gawat ini ya ah. bikin robot dia ikut kita pokoknya program diprogramin dia ikut kita bikin manusia. Wah repot nih ya. Tapi kita sini, ada yang tidak happy jadi manusia yang kepingin jadi robot hari ini? Tidak ada. Ya enggak? Dan bagaimana kalau Anda melahirkan robot? Hah? Waduh, ini Pak Soehinto ini gimana sih? Ya, tok? Kok bisa melahirkan robot? gitu ya? You know? Tapi kalau Anda lahirkan orang dan ganteng, cakep, seneng enggak? Senang gak? Oh senang. Si ganteng, si cakep yang masih kecil Nanti besar itu bisa macam-macam. Betul gak? Hah? Ada yang tempeleng bapaknya ada gak? <laughs> ada banyak. <laughs> ada yang jitakin mamaknya ada gak? Oh, ada. Nah tetapi kenapa kau senang lahirkan orang? <laughs> kenapa tidak lahirkan robot aja biar dia ikut kita semuanya gitu? Mau kita yang mau dia ikutin. Karena ya, manusia yang bisa memilih, berinteraksi, bisa mengasihi, otomatis bisa membenci, ya, bisa menyembah, bisa menghujat. Semuanya dia bisa juga. Ini resiko kalau sudah jadi yang macam begini. Ini ketetapan Tuhan ketetapan. Ya. Oleh sebab itu ketika manusia yang bisa macam begini sejak awal itu dan kemudian manusia itu memilih melawan Allah, waduh. Ya, you know? Coba kalau Anda ciptakan satu robot yang bisa berpikir segala macam, selesai diciptakan kamu langsung ditempeleng gitu. Waduh. Bisa bilang, Waduh. Ya enggak? Selesai diciptakan masuk baterainya dicas segala macam baru di on dia langsung cek kamu gitu waduh ya toh nah, ini kan sering kali yang bikin bikin film itu ada aja imajinasi mereka gitu ya kan sering kan ya toh bikin robot robotnya selesai wah malah profesornya nggak bisa kendalikan gitu ya toh lalu robotnya bikin kacau ya toh, segala macam itu saudara yang saya kasih dong Tuhan ketika Tuhan bikin manusia dan manusianya selesai eh manusianya menentang Allah lawan Allah berpihak kepada Iblis oleh sebab itu tahu nggak ya di pasal yang katanya ini ya uh, ini katanya uh, di pasal tiga ya di pasal yang tiga Tuhan setelah kasih pakaian semuanya kepada manusia kemudian Tuhan bilang ini di ayat 22 pasal 3 ayat 22 apa katanya Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu, dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Wala-wala, ya. Sekarang manusia yang dibikin itu ternyata... Ya. Berpihak kepada iblis, hatinya terkotori, dan sekarang dia menentang Allah. Dan manusia tahu yang baik dan yang jahat. Sekarang, waduh, ada orang tanya sama saya, Pak Suharto, kalau belum makan buah itu, jadi nggak ada pengetahuan, bloot gitu ya, you loh. Know. Apa begitu ya? Enggak, 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 enggak. enggak. Manusia diciptakan IQ-nya tertinggi, Adam. Oh, Adam, IQ-nya tertinggi, kah? Oh iyalah, itu handmade-nya Tuhan. Tuhan bikin langsung punya lho. loh, bayang Lo kenapa Adam tidak bisa bikin pesawat? Ya nggak bisa lah, kan belum tahu besi, gitu ya. Gitu. Belum tahu kabel segala macam. Teknologi itu saling menunjang satu dengan yang lain. Tapi kalau ngomong IQ jangan lawan Adam, karena itu Tuhan yang bikin. <tuh> Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Adam itu pengetahuan Cuman gini, Adam selesai dibikin dia hanya berpengetahuan yang baik, tidak berpengetahuan yang ja, yang jahat. Kemampuan berpikirnya ada. Nah setelah berpihak kepada iblis, sekarang ya dia banyak diinput, diinput, diinput pengetahuan yang jahat. Ibarat komputer saudara. Kau beli komputer dari Mangga Dua di sana bawa pulang, nggak ada program yang jahat-jahat, betul nggak? Di dalamnya, semua program bagus punya dong. Masa anda masukkan virus, tetapi kemudian komputer itu sudah dipakai, ya dan anda download sana download sini, nah ngaco, akhirnya masuk apa? Virus, masuk virus. Waduh, komputer jadi kacau. ya sedang enak-enak kerja, kedip-kedip, kedip-kedip, gitu. Keluar lagi, Anda kena serang virus. Waduh, kacau. Nah, ya, jadi Adam itu komputer tercanggih yang Tuhan bikin, yang lengkap perasaan segala macam, selesai. Semua programnya the best, paling baik punya. Tapi kemudian iblis masukkan virus. Virus masuk sekarang ini, jahat. Tuhan bilang apa? Oh, jangan dia makan lagi buah pohon kehidupan. Rude jahat nggak mati-mati, gawat ini, gitu. betul nggak? Makanya kita sering suka orang jahat cepat mati, betul nggak? Itu ya Tuhan juga tidak mau orang jahat nggak mati-mati gitu ya nggak? Bisa repot nanti ini. Ah. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Adam dan Hawa selesai Tuhan bikin dan sekarang dia jadi jahat, makanya Tuhan bilang. Jangan dia makan itu buah pohon kehidupan lagi. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah apa Tuhan eh, Tuhan bisa nggak membatalkan, mengoverrule gitu ya, membatalkan rencana awalnya yang bikin manusia yang seperti dia gitu. Oh, dia nggak usah, peng jadi robot aja. Bisa nggak? Oh bisa, bisa, tentu bisa. Tetapi kalau Tuhan buat itu berarti membatalkan apanya yang tadi pertama itu ketetah ketetapannya dibatalkan ya nggak berarti Allah membatalkan ketetapannya ketetapannya sendiri nah itu yang Allah tidak dapat lakukan itu nah, banyak orang tanya saya pak Suento, ada nggak hal yang Allah tidak bisa tidak bisa lakukan oh ada cuman satu cuman satu yang Allah tidak bisa lakukan Benar ada. Oh, ada. Ada ayatnya? Ada. Ah, coba kita lihat. Ya. 2 Timotius. 2 Timotius, ya. You know. Ya, 2 Timotius. Pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Kita baca sama-sama ayat yang ke-13. Sama-sama. 1 2 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ada yang Allah tidak dapat lakukan? Dia apa? Tidak dapat menyangkal dirinya. Ini yang Allah tidak dapat. Kalau seseorang tidak setia, tidak setia Allah tetap setia. Ada sebagian orang yang, ah kan Pak Soento, jadi walaupun sudah pindah agama sana sini sana sini, Allah tetap setia, jadi dia akan masuk surga. Hah? macam begitu? Yang Saya bilang nggak nggak. Baca di Kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Oh saya bilang betul. Nah, makanya pasti masuk surga. Tidak saya bilang. Kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Setia menghukumnya. Yeah. Betul nggak? Ya kan Karena alat harus tetap setia Alat dia tetap setia Dia tidak bisa berubah Dia setia menjatuhkan Hukuman Oh gitu ya? Oh iyalah Yang tidak setia, alat tetap setia Alat tidak dipengaruhi oleh ciptaannya Ciptaannya mau setia, mau tidak setia Alat tetap setia, Karena setia itu adalah sifatnya Gitu loh dia tidak dipengaruhi kita. Eh, kalau, kalau, kalau kamu nggak setia, kalau mau, menghujat Allah, mau pindah ke agama apa segala macam, Allah tetap setia. Dia Allah yang setia, karena itu sifatnya. Di atasnya ada lewat apa? Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Apa beda menyangkal dengan apa dengan menyangkal dengan setia? Menyangkal itu sikap, setia itu si sifat, oke? Okay? Nah ini banyak orang kurang kurang teliti. Menyangkal itu sikap, setia itu sifat. Allah Allah punya sifat bisa berubah nggak? Tidak bisa. Dia Allah yang setia, Allah yang kasih, Allah yang kudus itu sifatnya. Tapi menyangkal menerima itu apa? sikap. Sikapnya bisa berubah nggak? Oh bisa. Kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Itu sikapnya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, manusia yang demikian ini ya akhirnya sudah memberontak kepada Allah sampai Allah tidak mengizinkannya memakan buah pohon kehidupan supaya dia jangan hidup terus ini. Kemudian pada waktu zaman no. Wah, bukan Tuhan gagal, Tuhan kurang kuasanya, Tuhan perlihatkan bahwa kuasanya cukup untuk lenyapkan semua orang. Betul enggak? Kuasa Tuhan cukup enggak untuk lenyapkan semua orang? Oh iya, yeah. sama Nuhnya juga lenyapkan juga bisa. Semuanya Tuhan lenyapkan. Kuasa Tuhan cukup. Tapi, kenapa Tuhan tidak bisa membuat orang zaman Nuh dipelintir hatinya supaya semuanya berbalik? Lalu, semuanya ramai-ramai menyembah Tuhan. Lebih baik begitu. No. Karena sudah keputusan Tuhan yang awal itu bahwa hati manusia itu be bebas, akhirnya sampai kepada waktu zaman Nuh. Semuanya pengaruh mempengaruhi, pengaruh mempengaruhi, akhirnya semuanya menentang Tuhan. Sisa satu keluarga. Mumpung masih satu keluarga, sikat habis semuanya. Wow. Ada orang bilang sama saya, kejam ya Tuhan ya. Oh saya bilang enggak juga. Saya juga akan begitu saya bilang. Saya kalau nonton di sekarang di Discovery itu jam berapa itu ada uh, Special Crime itu apa kriminalitas yang spesial-spesial. Pembunuh berantai, membunuh 15 cewek. Pilih yang cakep-cakep, yang muda. Habis diperkosa, dibunuh. Tertangkap. Ada nggak yang tidak setuju bahwa dia dihukum mati? Ada nggak yang tidak setuju dia dihukum mati? Tidak ada bahkan belum sempat algojo hukum dia mati aja orang udah uh, semuanya yang demo itu udah mau mau jita dia mau itu kan begitu tidak ada saudara yang saya kasih dalam Tuhan maka itu Tuhan terlebih lagi Tuhan yang maha kudus dan yang maha adil kita ketika Firman Tuhan membuat pernyataan semua yang muncul yang timbul dari hati manusia itu adalah apa katanya jahat semua yang timbul dari dalam hati yang jahat. Sekarang sudah agak redap, agak redup itu yang apa begal-begal itu sudah agak redup. Betul nggak? Wah, kamu bisa bayangkan. Jahat nggak ini? Orang lagi naik motor nggak tahu dia siapa segala macam. Pokoknya apa? Disikat pakai celurit, roboh mati ambil motornya. Nggak tahu benar apa tidak. Saya baca satu cerita dikirimin. Satu bapak Pulang ke rumahnya sudah mau subuh, ya. bawa motor. Terus istrinya bilang sama Pak, dia bilang, dia yang sebut nama anaknya, itu belum pulang, kamu pergi cari dia, apa terjadi sama dia? Suaminya bilang apa? Ah, kok dia belum pulang? Jam berapa nih? Kok belum pulang? Iya, dia belum pulang. Kenapa? Ya kena apa? Istrinya bilang. Tapi motornya ada, nah, gitu. Ternyata yang yang bawa pulang motornya itu siapa? Bapaknya. Ternyata yang dia begal di jalan itu siapa? anaknya. Wala, coba bayangkan. Bapaknya nggak percaya, perlu pergi keluar lihat. Iya benar, nih motor anak gua. Berarti tadi yang di jalan tuh anak gua itu. Oh. Akhirnya katanya bapaknya bunuh diri. Nggak tahu saya benar apa nggak ceritanya. Coba bayangkan. Ya kadang-kadang perlu kena yang macam begitu ya nggak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kalau semua yang timbul dalam hati manusia itu jahat bukan karena Tuhan tidak cukup kekuasaan untuk melenyapkan untuk membuat uh, manusia mau dihabisin. Mampu, bisa. Tetapi Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya karena ketetapan yang paling awal itu bahwa dia mau menciptakan makhluk yang seperti di dirinya. Ya. Yang bisa mengasihi dan membenci, yang bisa membuat keputusan semuanya ini. Nah, atas keputusan inilah segala sekarang ini manusia ada miliar miliaran di muka bumi ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita kembali lagi ini. Sekarang menafsirkan Alkitab. Bagaimana ya uh, bisa ada di dalam Alkitab dikatakan? Uh, sedikit banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Bagaimana cara Tuhan memanggil? Menurut anda bagaimana cara Tuhan memanggil? Cara Tuhan memanggil, Tuhan panggilnya begini. Oh ini, wah wah ya gue dipanggil, gue dipanggil, wah gue dipanggil. dipanggil. Jadi masing-masing akan -masing dengar namanya, gitu. Ada bunyi suara, masing-masing dengar namanya. Begitu. No, no, no. Ternyata su so, Paulus bikin jelas di sini di dalam uh, 2 Tesalonika pasal 2. Coba lihat. 2 Tesalonika ya. 2 Tesalonika pasal 2 ya. 2 Tesalonika pasal 2. Ayat yang ke-14 ya. Katanya apa? Uh, dan di 13 kita baca akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu beroleh mem, boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus mau bilang orang Tesalonika itu menjadi umat pilihan diselamatkan ya memilih kamu untuk diselamatkan dan orang Tesalonika dipanggil pakai apa manggilnya Hah? pakai Injil rupanya manggilnya pakai Injil dipanggil dulu apa dipilih dulu banyak yang dipang tetapi sedikit yang dipilih kalau begitu berarti panggil dulu pakai Injil yang kasih reaksi positif menerima Injil itulah yang DP. Itulah yang dipilih. Ya kan? Nah, ini kan menafsirkan Alkitab dengan benar itu kan harus semua ayatnya harus dipertimbangkan. Berarti sekarang ini memanggil sebanyak-banyaknya dengan apa? Injil. Memanggil sebanyak-banyaknya. Kita panggil. Waduh. Ya enggak? dari Merauke sampai Sabang. Orang Merauke bilang nggak boleh dari Sabang sampai Merauke karena matahari terbit di Merauke duluan. <laughs> Jadi dari Merauke sampai Sabang gitu ya. Itulah Indonesia. Kita panggil pakai apa? Pakai Injil. Pakai Injil. Pakai seminar. Pakai Injil. Kalau Injil tidak diberitakan, berarti tidak ada panggil, panggilan. Ya. Beritakan Injil itulah panggilan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata apa? Markus pasal 16. Beritakanlah Injil kepada apa katanya? Segala wow. Tuhan, apa Komodo perlu dengar Injil? <guluh> ya. Apa kijang di Papua perlu dengar Injil? Ya. Saking Tuhan mau memanggil semua orang dengan apa Injil maksudnya dihiperbolkan jangan ada yang lolos panggil semuanya panggil ya, panggil nah sekarang setelah dipanggil tergantung reaksi tergantung reaksi reaksinya bagaimana reaksinya bagaimana Oh saudara Tuhan Yesus pernah kesel. Dia sudah beritakan Injil yang benar Orang Yahudi semua mungkin berdiri santai gitu liatin. <laughs> Akhirnya Tuhan, bilang apa? Dengan siapakah saya mau mengumpamakan generasi ini? Ya. Ya. Seperti anak-anak di pasar yang berkata, Lihat katanya, Saya menyanyi, menarik, saya membunyikan musik, kamu tidak bernyanyi, Saya nyanyikan lagu kidung duka, kamu tidak menangis. Wah. Ini manusia-manusia nggak -manusia ada perasaan, nggak bereaksi terhadap kebenaran, nggak ada reaksi. Ush, oh, yang saya kasih dalam Tuhan, nah reaksi itu sangat perlu. Reaksi, reaksi bisa berbagai tingkatan sih. reaksi, bisa berbagai tingkatan. Ya. Ada yang very very strong, sangat kuat reaksinya, ya sangat kuat. Ui, ada orang dengar Injil sekarang juga dia putuskan, putuskan cepat, oh ada, ya. sampai hampir cerai segala macam itu ada, dia putuskan, ini yang benar, ini yang benar, ya nggak cukup cuman bilang benar, ya. pergi ke gerejanya pulang di ini sudah salah semuanya sudah salah, sampai istrinya ngamuk gitu, semuanya mertuanya lebih ngamuk lagi gitu, semua ngamuk, hampir cerai saya berusaha untuk pergi mendamaikannya ini reaksinya very strong sangat kuat ya baterainya masih full tapi ada yang reaksinya kecil kedip 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 kedip, kedip. oke masih bagus ada apa ya masih ada reaksinya kedip 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 kedip, kedip, kedip kecil kecil gitu mendengar injil ada reaksinya bagus nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Lihatlah ya di sini dikatakan kita memanggil dengan Injil. Setelah orang mendengar Injil, ada reaksi Tuhan berkata lagi apa? Yang mempunyai akan ditambahkan sampai berkelimpah. Yang tidak punya diambil sampai yang terakhir dia punya ya nyawanya gitu. Berarti biar kedip-kedip kecil kalau kecil tambah ke ditambahkan juga kecil. Betul. Berarti tergantung sekarang tambahan yang kecil dapat tambahan dikit ini kedipnya lebih bagus kak. Gitu. Ya kan? Cuman cuman kasih sedinar ya untungnya berapa sedinar ambillah kamu. Yang kasih berapa ya lima dinar dapat lebih banyak lagi dapatnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ini penting. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa rumuskan sebenarnya. Kita bisa rumuskan. Jadi siapakah yang dipilih oleh Tuhan sebenarnya? Ya, adalah orang-orang yang dipanggil dulu dengan in dengan Injil. Kemudian bereaksi menerima Injil dan karena menerima Injil diselamatkan maka menjadi orang pilih pilihan beres sebenarnya. Amin. Berarti sekarang ini kalau kita sudah ngerti hal ini, berarti kita harus rajin memang memanggil rajin memanggil, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang benar gitu loh, menyampaikan yang benar. Ya kalau dia tidak pernah dengar yang benar, ini semua firman Tuhan itu sebenarnya sistematis tersusun dengan baik. Roma pasal 10 ayat 10 barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan sebab so, barang siapa yang percaya di hati akan dibenarkan dan mengaku di mulut akan diselamatkan tapi Paulus bilang bagaimana dia bisa memanggil kalau dia tidak percaya tidak percaya dan bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar dan bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberi memberitakan dan bagaimana kalau dia bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus. Itulah sebabnya gereja kita tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya apa? Mengu? Mengutus. Dan kita harus rajin. Semua perangkat dari gembala sampai ke jemaah anak sekolah minggu. Full force. Kita mengirim injil keluar untuk memanggil sebanyak mungkin. Saya bilang ke mahasiswa teologi. Banyak orang Kristen hari ini begini. Bapaknya di Papua. Tuhan tolong selamatkan bapak saya di Papua. Bagaimana cara selamatkannya? Hah? Kirim burung cendrawasi? Hah? Gimana caranya? Nah, kirim burung cendrawasi, burung cendrawasi bertenggek di jendelanya. Apa? Percaya Injil. Oh, Walah. Betul nggak? Bagaimana? Saya bilang kepada mahasiswa, orang tua kamu yang di kampung itu, pamanmu, tantemu, adikmu, kakakmu, semua yang di kampung itu, mereka tidak akan masuk surga kalau kau cuma berdoa dari sini. Nah, tidak akan, kau harus berusaha seminimal-minimalnya kirim brosur kita gede dia, ya? jangan jangan cuman brosur, titipin duit sedikit gitu. Betul nggak? Ya. Ya Karena cuman nanti dia bolak-balik cari duitnya, cuman brosur aja dia buang ya, robek. Begitu. Nah, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba kamu bayangkan. Nah, sekurang-kurangnya itu loh, sekurang-kurangnya, ya you loh. Know? Wah, lebih indah lagi kalau yang lebih banyak dan lebih banyak. Kenapa? Karena apa? Dengan dengan penjelasan Injil yang semakin lengkap kita berikan, itu sepertinya panggilan yang begitu nyaring. Panggilan kenceng panggilannya. Nah, dengan panggilan yang kenceng itu, ya toh, sambil berdoa, Tuhan, ya, ada bahannya, ada Roh Kudus ketok hatinya. Doa ini, ya. Sehingga dia memberikan respon, ya. Respon yang positif nah respon itulah walaupun tadi itu kecil kedip 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 Tuhan akan apa Tam? tambahkan Tuhan tambahkan oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan itu sebenarnya yang Tuhan rindu kita lakukan ini ya, jumat kerafe tidak sangat besar ya tetapi puji syukur kepada Tuhan kita telah melakukan banyak hal semampu kita amin Betul nggak? Semampu kita. Kalau saya keliling pergi lihat mahasiswa-mahasiswa yang kita kirim keluar. Oh, ya. Tuhan, ya. tak nah, habis-habisnya saya mengucap syukur dan berusaha menolong mereka. Sungguh. Ya. Kita hidup di zaman apa, saudara? Kita hidup tahu nggak di zaman apa? Ini luar biasa. Jangankan kita bicara soal agama lain yang begitu semangat dan begitu kerja keras segala macam itu. Kita bicara di dalam kekristenan itu sendiri saja. Penyesatan sampai kepada puncak-puncaknya ini, saudara. Luar biasa. dahsyat sekali, saudara. Dan jikalau kita yang kenal kebenaran ini, tidak juga dengan sepenuh-penuh hati kita untuk terlibat di dalam program penyelamatan. Maka, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin satu hari di hadapan Tuhan, kita akan sangat menyesal kita akan sangat menyesal atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Coba renungkanlah. Jemaat sekalian. Seberapa Anda sudah terlibat? Terlibat di dalam program kita. Ya, Tuhan yang tahu. Tuhan mencatat semuanya. Kepada banyak yang diberi, banyak juga diminta. Kepada orang yang banyak diberi, banyak diminta. Ada kurang lebih 60 gereja sudah berdiri dari jemaat grafe ini. Kurang lebih 60 gereja. Saudara. Saya sudah seminar hampir 250 kali. Dan segala macam usaha sudah dilakukan. Full force, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Seberapa Anda sudah terlibat di dalamnya? Kalau kita kurang memanggil, ya kurang yang kasih respon, ya kurang yang dipilih, pasti punya. Maka itu Tuhan mau kita menyebarkan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu Injilnya. Injilnya. Panggilan Tuhan. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Untuk membantu dalam segala aspek. Mengetuk hati orang dan lain sebagainya. Kita lakukan yang kita bisa lakukan. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk kasihmu kepada kami. Tuhan, kami semua, jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, Tuhan, kami ingin sebanyak mungkin orang diselamatkan, dan itulah yang kau inginkan juga, Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi alat-Mu yang baik. Pimpin kami, Tuhan, jemaat-Mu di sini, Tuhan, jemaat yang kau kasihi, jemaat yang kau peroleh melalui pengorbanan-Mu. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita. Kita nyanyi lagu nomor 170. Supaya Anda ada bagian di dalam jemaat ini. Mari. Anda diundang untuk menjadi anggota jemaat. Diundang untuk menjadi anggota jemaat dan tentu Anda harus maju ke depan untuk membuat pengakuan iman dan memberi dirimu dibaptis dengan baptisan yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Kitanya